Halo. Halo. Gua dulu. Halo, baik, terima kasih para wartawan yang telah hadir di konferensi pers kali ini. Kami akan menerima pertanyaan dari teman-teman wartawan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan saja langsung ditanyakan ke kami bertiga. Silakan. Halo, GJLS. Halo. Halo. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana permainan timnas Indonesia kita saat ini? Menurut saya, ya dari kacamata saya sebagai orang yang mengamati terus pemain timnas ini, kita udah jauh lebih membaik. Dari sebelumnya kita sangat jauh lebih membaik. Mereka bermain tiki-taka. Para pemain timnas pintar mencari posisi dan berkualitas dari segi permainan. Kalau menurut Hibzi? Menurut saya benar kata Bung Rispo, karena Shin Tae-yong itu kan berhasil membuat pemain kita itu jadi lebih berkualitas gitu. Iya, betul. Kalau menurut Bang Rige? Betul, kata Bung Rispo dan juga Bung Ibzi, pemain kita saat ini sangat berkualitas karena kita mampu bersaing dengan tim-tim yang sudah bertanding di Piala Dunia ya. Iya, betul. Lalu kenapa timnas yang bermain tapi kalian yang bikin konferensi pers dan diwawancara? Ya gini, karena kita itu ingin memberikan dukungan yang spektakuler untuk timnas Indonesia. Kita biar agar supaya timnas tahu kalau timnas Indonesia selalu didukung. Betul. Terutama oleh kita pribadi mendukung penuh timnas. Nah, makanya kita buat jersey ini untuk memberikan dukungan untuk timnas kita. Biar siapapun yang membeli jersey ini bisa ingat terus dengan pemain kita. Seperti itu. Ya, pemain timnas tentunya. Okay. Dan untuk teman-teman yang mau beli, silakan saja buruan, kita menyediakan jersey for timnas dengan stok terbatas. Siapa tahu kita bisa nobar bareng sama nobar gini. Dalam artian itu sesungguhnya adalah kita nobar timnas bareng. Okay. Bersama-sama. Maksudnya teman-teman nobar, yang nobar timnas bersama bareng bola-bola. Bareng bola. Oke. Okay. Bukan gini. Dari sisi itunya gue akan menjelaskan sedikit. Yeah. Intinya supaya agar siapa tahu. Yeah. Siapa tahu kita bisa nobar timnas bareng bersama teman-teman yang memiliki jersey menyerupai ini. Ah, itu yeah, maksud saya. Yeah. Sekian dan terima kasih. Forza Timnas Indonesia, maju GJLS FC.